Falma Tifatul Fikriah, seorang atlet renang Kabupaten Majalengka, berhasil meraih prestasi juara internasional dalam ajang Special Olympic World Games di Abu Dhabi. Atlet difabel ini sukses menggondol 2 medali emas dan perunggu dalam lomba renang gaya bebas. Falma yang kini masih menginjak pendidikan di kelas 2 SMP Negeri Luar Biasa Kabupaten Majalengka telah belajar renang dari usia 8 tahun hingga menjadi utusan Indonesia bersama 56 atlet lainnya dan mampu menyisihkan 190 negara di dunia. Falma mengikuti lomba renang gaya bebas jarak 100 meter dan 50 meter. Pada lomba renang jarak 100 meter, Falma berhasil merebut medali emas dan di jarak 50 meter mendapatkan medali perunggu. Untuk memberikan penghargaan kepada atlet berprestasi, dalam apel pagi di lapangan Setda, pemerintah Kabupaten Majalengka memberikan reward sebesar Rp25 juta sebagai uang pembinaan yang langsung diberikan Bupati Majalengka Karna Sobahi. Ini ada pamak dan keluarga yang telah membawa nama harum Majalengka ke arah yang lebih baik. Yang kedua, mudah-mudahan tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati sebagai reward dari pemerintah daerah bahwa diberikan reward Rp25 juta. Ini salah satu bentuk perhatian dan khusus dari Pak Bupati kepada Ananda Pamak. Selanjutnya kepada anak-anak yang mau berangkat ke Turki dari para layang, mudah-mudahan itu juga memberikan yang terbaik buat Majalengka sendiri. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.